Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Jumpa lagi dengan channel Budidaya Ikan dari Bogor, channelnya Inovasi Budidaya. Saudaraku, video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya menyiapkan media air kolam untuk mendeder larva ikan lele yang baru menetas sampai berumur 15 hari. Saudaraku, perlu kita sadari bahwa ilmu tentang budidaya ikan lele berkembang setiap saat karena adanya penelitian-penelitian, uji coba-uji coba, serta informasi-informasi yang bisa kita akses dari berbagai macam sumber. Ilmu ini tidak statis, ilmu ini bukan hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman yang lampau atau pengalaman-pengalaman yang sudah. Saudaraku, kesadaran ini membangkitkan kita untuk terus belajar dan meningkatkan bagaimana cara budidaya ikan lele yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan cara yang berbeda dalam mendeder larva ikan lele ini. Saudaraku, cara ini menggunakan kepadatan 10.000 ekor per meter kubik air dengan kedalaman air sekitar 2 meter. Bagaimana supaya cara ini bisa berhasil? Maka saya ingin membagi pengalaman. Yang pertama, bahwa air harus kita endapkan dulu selama kurang lebih 4-5 hari. Kemudian di hari pertama diberi garam agar kadarnya sampai menjadi 0,5 ppt. Tujuannya adalah agar pH air normal serta ion-ion yang ada di dalam air juga normal. Langkah kedua adalah memberi aerasi agar kandungan oksigen yang ada di dalam air meningkat karena kita akan menggunakan kepadatan yang cukup tinggi. Aerasi juga akan menormalkan ion-ion dan akan menstabilkan pH. Langkah yang ketiga adalah langkah untuk memfermentasi air dengan memberian probiotik yang berisi bakteri-bakteri yang menguntungkan dan sejumlah jamur. Juga memberi nutrisi berupa molase. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita perlu mengkultur fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton bisa berupa chlorella yang berbentuk yang berwarna hijau serta zooplankton berupa Brachyonyx maupun kutu air. Empat langkah ini menjadi salah satu kunci kita berhasil untuk bisa mendeder larva lele dengan kepadatan tinggi dengan kedalaman air yang sampai 2 meter. Inilah cara-cara yang berbeda untuk bisa menciptakan budidaya ikan lele yang lebih baik dan lebih efektif untuk menjawab tantangan masa depan. Ikuti terus video-video inovasi dari budidaya lele di channel YouTube ini. Salam budidaya ikan lele dari Bogor, salam untuk semuanya.